Oke teman-teman semua, kembali lagi di KP Channel. Kali ini part kedua di lelang mobil bekas di GBA, di lelang GBA Pontianak di bulan September, akhir bulan ya, yang masih ada, yang lelang motor tuh ya. Ini yang pertama, ini ada Xenia off limit 66 juta tahun 2012, satu pajak SNK-nya tidak ada, eksterior F, interior F, mesin F, dalamnya seperti ini, Xenia, belum airbag. Dalamannya seperti ini. Aduh, panas. Tuh ada CLA. CLA sekarang off limitnya 250 juta. CLA 200. Nah, untuk harga tempelan cuma nanti saya taruh di sini teman-teman. Caption ya. CLA. Ini lanjut ada R3. Cewang. R3 open limitnya 84 juta tahun 2013, eksterior D, interior D, mesin D, satu pajak SNK nya tidak ada, dalamnya seperti ini, matic ya, R3 matic. Udah di cover semua joknya. Kita lanjut ke bagian sana ya teman-teman ya. Ini kebanyakan di bulan ini nggak terlalu ada harganya. Ini seperti ini, Wuling Convero nggak ada harganya. Itu Innova, Innova, pajak Innova ya. Itu ada Sigra facelift juga yang tadi, Xenia sama Pajero itu nggak ada tempelannya juga. Ini Sigra yang tadi yang tipe D, seperti tadi ya. Yang oh ban kirinya tuh kena tuh ya, baru sadar saya ban kirinya tipe D. Ini ras tapi nggak ngikut, banyak yang nggak ngikut ya tempelannya. Ini Innova juga nih, ini Tata duduk, ini Tata ke itu Tata pickup ya di dalamnya. Ban kiri yang depannya, ban kiri, ban kanannya pecah, apa kempes dalamnya, ban nggak ikut, nggak ada kata ban harganya. Ada alas. Banyak nggak ikut di tempelan harganya sih ya. Bang. Ini tadi calenya tadi. Dalam, Bang? Buka ya. Tadi kunci ke? Oke, ini dalamannya nih tadi yang calenya ini nih. Tipe G yang off limitnya 73 juta. Ini yang belakang juga calenya tadi, ini yang matic juga. Manual ding. Yang manual warna merah. Itu ya. Ini yang matic di belakangnya. Ini yang matic. Cuman enggak banyak tempelannya ini. Ini pada rata-rata diikut cuma cuman enggak tempelannya. Ini engkau juga nih Calia 2016, matic manual nih Bang. Manual. Yang ban kiri, belan kiri belakang kempes. Manual tuh, Calia manual. Tuh. Ini banyak stok Calia Sigra ya. Oke teman-teman, ini Calia matic pas lagi dibuka. Dalamannya nih. Odometernya berapa, Bang? 51.000. 51.000. Oke. Kita lanjut. Nih, Mobilio. Ada Datsun juga nih. Datsun carry pickup
Avant Engineering, Xenia, CRV, Avanza Facelift, Avanza All New. Kita lanjut bagian sana ya. Oke teman-teman, kita nge-review yang gak ada harganya aja ya, karena banyak yang gak ada harganya nih. Seperti contoh, bukan contoh sih, banyak banget. Yang pertama, Avanza tipe G atau tipe G atau tipe E. Ini gak ngikut, ini biasanya tahun 2005, tipe E. Nah, Charlie facelift, ini Wuling. Wuling Convero ini. R3 yang generasi yang terbaru, Innova juga. Ini Avanza Veloz plat E Cirebon. Ini Grand Max Blend, ini apa itu namanya? Luxio, Luxio M. Ini kalau nggak ada harganya, kalian bisa langsung aja cek websitenya aja ya teman-teman ya. Fortuner, dua unit Fortuner tuh. Ini satu Fortuner tipe G Luxury Matic. Yang belum, bukan tipe V ya. Tipe G biasa. Tipe G Luxury karena joknya sudah kulit. Ini ada Sirian juga. Manual. Sirian manual tuh ya. Nih, ini sama Datsun Cross. Ini Pajero. Ini Pajero ngikut, cuman kayaknya harganya belum di print. Ini aslinya Pajero nya ngikut. Ini tahun 2013. Nah, saya lupa sih, kalau misalnya nggak ada harganya, kalian bisa langsung cek websitenya aja ya. Dalamannya Pajero tipe GLX 4x4. Iya. Kok ada L200 segala itu. Oke teman-teman, ini kita lanjut ke areal truk ya. Truk-truk cuman gak terlalu banyak di sini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke teman-teman. Oh bang, itu bus depan ke masih? Hah? Bus depan. Laku dah ya? Ini yang pertama Fuso HDX tahun 2019. Dot pajak SNK-nya tidak ada, off limit 268.500. Eksterior D, interior D, mesin D, semuanya D. Dalamannya nih 2019, ada bersih sih. Itu cuman doanya aja kotor. Ini ada body Hilux tipe E kayaknya ya. Body Hilux tipe E atau tipe G kayaknya. Ini kita lanjut ke area truk-truknya. Yang btw, kalau misalnya nggak ada harganya, kalian bisa langsung aja cek websitenya. Dan satunya ini kan nggak terlalu banyak, ada satunya lagi bukan full sih tempat taruh truknya, itu di Gardenia bang ya, depan Gardenia tuh bang ya. Itu ada ditaruh di situ juga bapak ini truknya. Jadi kalau misalnya itu aja, langsung hubungi Bang Dodi aja, PIC-nya saya taruh di deskripsi. Seperti biasa. Ini Fuso bang ya? Fuso nih. Fuso. Factor. Factor. Banyak tuh dari situ. Ini juga ada nih yang putih. Cuman rata-rata gak ada template harganya. Ya mungkin kan teman-teman yang mau cari truk atau apa gitu, boleh lah, ini murah-murah nih. Ini ada NMR. Itu ada nopolnya tuh di atas tuh. NMR semua nih, berapa unit. Nih kita lihat salah satunya. Ini nopol KB 848481 AW. Kanan sudah kena. Wuts, dalamnya nih. Kanannya udah pernah kena tuh ya. Bekarat lagi. Nopol 8481 AW. Ini satu lagi Nopol 8487 AW. Dalamannya. Kita lanjut.
Ini ada bahkan cuman truknya doang, sasis truk sama sasisnya doang tuh ada. Ini Toyota Hino atau Dina lupa sih. Dalamnya seperti ini. Ini sasis Fuso Factor semua yang enggak ada roda belakang, enggak ada roda belakang lah ya. Ini bahkan ada cali ya, bekas laka pun juga ada. Ini juga ini satu nih. Ini rata ngikut semua nih bang. Tapi gak ada tempel nakilnya. Ada. Udah ditempel. Oh. 88 juta. 8 berapa? 88. 88 ya. Mulai dari 88 juta ya. Ada yang mulai dari 88 juta teman-teman. Jadi kalau misalnya lebih lengkapnya, kalian langsung hubungi PIC nya aja. Ini enak merah juga nih. Ini yang bodinya rada bagus sih. Di dalamnya. Nih, ada berapa unit ya, dari mulai 88 juta. Jadi kalian bisa langsung WA PIC-nya aja, WA atau telepon langsung ke PIC-nya. Nanti saya taruh nomornya itu ada 2 sih. PIC Ilham sama Dodi ya. Ini Sirion juga nih, yang Sirion tadi manual itu belakangnya sama seperti punya saya, dihitamin juga. Kayaknya dari mutasen juga tuh ON soalnya. Ini L200 ingat juga bang? Belum ya? Tahun berapa nih? 2002 kayaknya ya? L200 nih, mobil klasik zaman dulu nih. Oke teman-teman, mungkin untuk truk, lelang truk mungkin sedikit aja, cuman ya nggak terlalu banyak sih truknya, karena kan ada 2 itu yang ditaruhnya, karena kebanyakan laku semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, sampai jumpa di video lainnya. Dadah. Yang mau mungkin truk atau apa, nanti kalian bisa langsung hubungi PIC nya aja ya, jangan WA saya, kan karena saya juga kadang naruh WA saya di deskripsi. Cuman kalian kalau misalnya mau truk-truk seperti ini ya, mungkin mau ngambil partnya atau apa gitu, kalian langsung hubungin PIC nya. Nanti saya taruh nomor teleponnya, ada 2 itu PIC Ilham dan Dodi.